Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video awalnya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, jika mentahan video awal sudah kalian masukkan, kalian geser ke bagian awalnya. Nah, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini. Dan kalian pilih dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan video awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan video awalnya kalian paskan ya ke bagian tanda beat pertama. Kalian paskan aja durasinya. Nah, seperti ini kalian paskan ke bagian tanda beat pertama. Jika sudah kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan 3 mentahan foto yang sudah kalian sediakan ya. Nah, oke, jika ketiga mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya. Kalian bisa gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian. Nah, jika ketiga mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini untuk ukurannya kalian bisa perbesar sedikit saja ya untuk masing-masing foto yang barusan kalian masukkan. Kalian perbesar seperti ini. Kalian perbesar aja ketiga mentahan foto yang barusan kalian masukkan. Nah, jika sudah kalian perbesar seperti ini, kalian geser ke bagian transisi yang di awal mentahan video dan awal mentahan foto ya. Di bagian transisi sini kalian klik aja. Lalu kalian pilih yang ke bagian geser dan kalian pilih efek yang namanya buka. Nah, jika sudah untuk durasinya kalian atur 0,5 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian transisi yang bagian sebelah sini kalian klik aja. Lalu kalian pilih yang ke bagian efek geser ya. Kemudian pilih yang namanya efeknya itu kubus ya. Nah, ini. Nah, jika sudah untuk durasinya juga sama yaitu 0,5 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu kalian bisa ke bagian transisi di bagian mentahan foto yang terakhir yang di bagian sini kalian klik aja. Lalu kalian ganti yang ke bagian geser dan kasih efek juga yang namanya kubus. Nah, ini untuk durasinya juga sama yaitu 0,5 detik. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian paskan aja ya untuk durasi mentahan foto yang pertama kalian klik aja. Nah, di sini kan durasinya itu masih 3 detik ya untuk mentahan fotonya, kalian pendekkan aja sampai menjadi 2,6 detik ya, 2,6 detik. Nah, seperti ini. Jika sudah untuk mentahan foto yang kedua juga sama, kalian pendekkan menjadi 2,6 detik. Nah, seperti ini. Jika sudah untuk mentahan foto yang terakhir, kalian pendekkan sampai ke akhir durasi backsound-nya. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama. Nah, di sini untuk mentahan foto yang pertama kalian buat aja ya di bagian awalnya, kalian buat kunci animasi, kalian klik menu bagian sini. Lalu kalian buat kunci animasi ya di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Kalian buat aja kunci animasi di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama ya. Kalian buat aja. Nah, di bagian akhir mentahan fotonya juga kalian buat. Nah, jika sudah kalian buat seperti ini, kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi ya. Nah, di sini di bagian tengah-tengahnya kalian ubah ya ukuran fotonya menjadi seperti semula atau kalian kecilkan seperti ini. Kalian paskan. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya. Lalu kalian perkecil lagi.
kalian paskan. Nah, jika sudah kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah selanjutnya, kalian perkecil lagi. Lalu kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah selanjutnya, kalian perkecil lagi, geser lagi, perkecil lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi yang pertama. Nah, di bagian sini kalian geser aja menunya, kemudian pilih yang grafik, lalu pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya, lalu pilih yang masuk satu. Kalian geser lagi, kemudian pilih yang keluar satu lagi, lalu kalian geser lagi dan pilih yang masuk satu. Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya, secara bergantian kalian kasih aja sampai ke bagian akhir tengah-tengah kunci animasinya. Nah, oke, jika efek grafik keluar satu dan masuk satu sudah kalian tambahkan secara bergantian, otomatis untuk hasil efeknya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jika sudah, di sini untuk cara yang di bagian mentahan foto yang pertama barusan, kalian lakukan ke bagian mentahan foto kedua dan ketiga ya. Kalian lakukan aja caranya sama seperti di bagian mentahan foto yang pertama barusan ya. Kalian buat kunci animasi di bagian awal foto dan di setiap tanda bitnya. Pokoknya caranya sama ya, sama seperti di mentahan foto yang pertama barusan. Kalian lakukan ke bagian mentahan foto kedua dan ketiga ya. Nah, oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke bagian mentahan foto yang kedua dan ketiga, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian kasih aja ya efek flash warna putih di bagian videonya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay, kemudian pilih tambahkan overlay, lalu pilih yang stock video, kemudian pilih background yang warna putih. Nah, jika sudah kalian klik tambah. Nah, di sini jika background warna putih sudah kalian masukkan, kalian atur aja sampai menutupi layar ya. Nah, jika sudah kalian klik gabungkan, kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya kalian pendekkan durasinya menjadi 0,3 detik. Nah, seperti ini 0,3 detik. Jika sudah kalian kasih animasi, kemudian pilih yang keluar, lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya. Kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai ke bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan di semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek ya. Kalian geser ke bagian tanda bit kedua. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian geser aja ke bagian tanda bit kedua. Nah, di sini di bagian tanda bit kedua kalian klik aja efek, kemudian pilih efek video, lalu pilih yang ke bagian dasar, kemudian kalian pilih efek yang namanya cermin. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah, seperti ini kalian pendekkan sampai ke bagian tanda bit berikutnya seperti ini ya. Jika sudah tinggal kalian salin. Lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan yang barusan kalian salin, kalian lewatkan satu tanda bit ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk durasinya kalian paskan ke bagian tanda bit berikutnya. Pokoknya kalian salin aja terus ya, dan lewatkan satu tanda bit seperti ini. Lalu kalian paskan durasinya ke bagian tanda bit berikutnya.
Kalian lakukan aja sampai ke bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan seperti ini, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek animasi ya di bagian ketiga mentahan fotonya. Langsung saja kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama, kalian klik, lalu pilih animasi, kemudian pilih yang combo. Lalu untuk efek animasinya kalian pilih yang gelombang dan geser, yang ini. Nah jika sudah, kalian geser ke bagian mentahan foto selanjutnya, kalian kasih efek yang sama yaitu gelombang dan geser. Dan untuk mentahan foto yang ketiga juga sama ya, yaitu gelombang dan geser. Nah jika sudah tinggal kalian centang. Nah oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.